Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634. Pada kesempatan ini teman-teman, tentunya saya akan men-share ilmu baru lagi. Nah, ini teman-teman, saya akan membahas perbedaan menggunakan kaca aquascape yang kaca biasa dengan kaca aquascape yang cembung. Nah, ini adalah yang video pertama ini merupakan kaca aquascape yang biasa. Nah, memang terlihat ini seperti biasa ya, namanya juga kaca biasa, tapi desainnya dan modelnya lah yang membuat aquascape ini lebih menarik. Nah, pada intinya nanti kita akan coba bandingkan dengan aquascape yang menggunakan kaca cembung. Nah, ini dia aquascape yang menggunakan kaca cembung. Perbedaannya ya itu dia seperti ini. Isi-isi di dalamnya mungkin lebih kelihatan lebih besar dan lebih menarik ya. Mungkin hal-hal yang kecil dapat menjadi besar karena menggunakan kaca aquascape cembung. Nah, demikian teman-teman, semoga menambah wawasan dan jangan lupa dukung terus channel kami ini. Terima kasih.